Kalau jurumudi lagi jaga begini guys, mantap. Dia ngikutin GPS yang 122 derajat yang paling atas itu haluan sejatinya, yang tulisan BRG singkat itu haluan sejatinya 122. Yang COG itu haluan kapal sekarang 121. Jadi kalau jurumudi bawa kemudi itu dia harus ngikutin namanya haluan sejati. Nanti dia akan ngikutin 122, jadi 122 terus lurus. Jadi ini namanya jurumudinya belok-belok. Dia belum mengikuti haluan sejati. Yang RNG ring itu 288 nautical mile, artinya berarti sekitar 288 nautical mile lagi baru tiba di Muara Surabaya. Yang SOG sok itu 6,0 knot, itu speed kapal. Jadi speed kapal sekarang 6,0 lawan ombak. Yang tulisan yang ada tanda hijau terus di bawahnya ada 0,008, itu artinya jurumudi kurang ke kanan, dia jatuh kiri sekitar 0,07 nautical mile. Supaya bisa hilang itu dia biasanya kasih 1, 2, 3, pokoknya di atas haluan sejati. Nanti dia akan berkurang menjadi 0,00. Ini yang untuk jurumudi pemula, jadi cukup ilmunya untuk awal untuk bisa kerja di kapal ini sudah cukup untuk pegang kemudi. Nanti akan dipandu sama perwira jaga. Oke, sekian dan terima kasih guys. Jangan lupa sub, like, dan subscribe. Selamat siang.